Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama Roxy FC guys. Hari ini hari Minggu pagi nih guys, tanggal 21 bulan 3 2021 guys. Kita mau sparingan lagi biasa. Hari Minggu kita sparing partner. Ini di lapangan Tabaci nih guys. Lapangannya gurih nyoy. Biasa kalau hujan banjir. Kalau ini mantap. Yang ini cuacanya bagus, cerah, mantap. Yuk kita lihat lapangan Tabaci gimana keseruannya dan juga mantapnya lapangan. Kita check it out. Nih guys. Wih, lapangan Tabaci nih. Jaraknya jauh nih guys. Dari ujung ke ujung nih udah kayak go internasional ini lapangan ini. Anjir, mantap itu, lihat tuh gawangnya aja besi guys. Biasa pakai bambu ini besi. Mantap nih guys, lapangan mulus begini nih lapangan ini ya. Lapangan Tabaci guys. Jangan lupa main di sini guys nih. Minggu pagi nih tim rantau FC nih guys yang punya wilayah nih. Calling aja ada di IG guys. Tuh lihat tuh. Wish mantap. Ya ada pemain apaan itu? Udah main masuk aja guys. Oke, kita lihat keseruannya dan juga kita lihat persiapan anak Roxy guys. Cek kecrot. Nah ini guys nih, ini baru tim Roxy nih, tim Roxy FC persiapan untuk pertandingan hari ini guys. Wah, kebetulan nih ada. Wah, ini mah bendahara amanah ini mah. Sepeser pun kagak bakal dijajanin, betul nggak kapten? Betul. Waduh, ngeri ini, gimana hari ini? Hari ini cerah. Kita main enjoy aja. Oke, siap. Wah, bek tangguh ini. Wah, kalau kagak 400.000 kagak datang ini. Sombong amat ente. Ente dibayar orang mulu ente, nggak pernah gabung lagi, ngapain, bay? Hah? Ini gabung, Pak. Ah, yang bener ente. Ah, ini kagak ada bosen-bosennya ini main bola, bay. Mansur. Berapa kali sebulan ini? Orang buset deh. Buset edan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wah, ini bek tangguh nih. Kata habis bangun tipes ente. Iya. Hei, enggak apa emang. Hah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sekarang udah mendingan. Udah. Tapi laku-laku. Laku. Oke. Okay. Emang, ini dari mana ini? Hah? Jembatan 5. Oke dah kalau gitu ya. Main ya bareng ya. Siapa? Nah, ini siapa ini? Anjir, yang punya apartemen ya, Jan. Boleh kita main. Eh, Bang, gimana Bang? Gimana hari ini Bang kita, Bang? Mantap. Mantap ya. Siap kita bertanding. Siap. Mantap. Udah pakai persiapan. Wah, ini welcome back untuk kapten ini. Gimana kapten? Hari ini makan soto aja. Iya. Kalau kalah nih malu nih. Nih, pakai duit kas. Pakai penalti kapten aja. Janganlah. Oke, Kep ya. Pakai strategi apa hari ini kita ini? Hari ini kita menyerang total. Buset. Enggak usah ada. Back merangkap kiper. Nota putus. Ini mas saya kalau kalah ini yang malu nih. Mana? Hei. Wah, ini nih yang ngajakin nih. Hei. Sebenernya ente ngajakin lah. Guys. Sebenernya ente yang ngajakin itu, ente masuk tim sana apa tim sini? Saya tim sini. Iya terus? Kalau gue perhatiin sih tim lawan begitu di bawah level kita. Jangan merendah. Orang gila. Ya, ayo mah gak sah, bosan lagi gak? Cuman enak. Dan gimana Dan? Oke. Aman? Hari Minggu biasa ya, rutinitas pagi. Ya, lawan kita hari ini dari Rantau FC. Okay. Di lapangan Cengkareng. Iya. Lapangnya nggak begitu bagus sih, cuman ya tetap. Wah, mantep ini mah. Hei, sembarangan itu lapangan mulus begini tuh, bu, sampai ujung ke ujung itu. Gue internasional. Setara Madia ini. Oke ya, lanjut deh. Ya lanjut. Oke, good. Nanti kita tinggal nunggu kick off. Wah. Guys. Gimana hari ini, guys? Mantap sekali. Mantap ya? Katanya lawannya berat. Ah, oh iya. Berapa kilo? Oke, guys ya. Optimis. Jangan pesimis. Iya. Orang ya, guys. Lihat keseruannya nanti kita kick off, kita rekam. Check it out. Briefing nih. Lagi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pemain tengah dipercayakan kepada kapten sendiri. Iya, kapten harga sendiri. Back tengah. Enggak ada back tengah. Ocan. Ini sayap aja. Ngapa jadi Ocan. Mirip Kadir begini?
Anjing. Sorry. Terus. Oke, mau kick off guys. Saksikan ya guys. Assalamualaikum. Iya, tenang, korner saja bagus sekali, hampir saja gol guys. Ya, masih dikuasai oleh tim Roxy FC, ternyata diambil sendiri oleh tim Rantau FC guys. Ayo guys, mau umpan kemana guys? Iya, mau umpan tengah, salah umpan guys. Langsung aja guys diumpan Giarto juga salah umpan guys, dikuasai oleh Rantau FC. Iya, terus Giarto. Dapat penalti nih guys nih. Roxy FC dapat penalti guys. Oci kan nendang guys, rupa-rupanya guys. Gol guys. Tendangan bebas guys dari anak-anak Rantau. Ternyata diumpan aja guys, nggak langsung di shoot. Iya, disapu bersih aja oleh Bos Tris. Membangun serangan guys. Ayo Roxy, semangat terus. Masih dimiliki oleh Ilham. Umpan kepada Apin. Masih dikuasai anak Roxy. Umpan lambung saja rupa-rupanya. Itu guys. Ayo itu, ayo terus. Ayo cek. Masih bisa diamankan oleh anak-anak Putaran Tau guys. Anak-anak Putaran Tau masih membawa bola. Masih membawa bola, dikejar oleh Jul. Diumpan lambung aja. Rupa-rupanya iya, masih berhasil. Apakah berhasil atau? Rupa-rupanya tendangan pojok guys. Ini tendangan sudut untuk Putaran Tau guys. Apakah di hasilnya maksimal? Kita lihat aja nih guys. Langsung saja guys, rupa-rupanya salah pengertian guys. Membangun serangan rupanya, Julianto langsung mengumpar ke tengah. Diterima oleh Apin, rupanya salah pengertian. Iya, lebih dekat kepada kiper guys. Langsung umpan lambung, penuh dengan harapan. Salah pengertian rupanya, masih ada kiper. Kiper masih ada. Rupa-rupanya terkena mistar gawang guys. Hampir saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Terus guys, rupanya pemain satu ini sangat kuat guys. Diumpan saja langsung. Langsung di sana ada Apin. Apin umpan langsung lambung, di sana ada Ilham. Masih diamankan oleh iya, terus sekali ada Apin. Apin umpannya langsung kepada Ucik. Ucik mentok-mentok, langsung umpan lagi pada Ilham. Apakah diterima? Diterima langsung, cuma salah pengertian guys. Guys. Iya, CR Nario rupanya yang tadi berjasa menjadikan tendangan penalti sehingga Roxy bisa membobol gawang lawan guys. Iya, masih di kotak-kotak ada CR Nario masih membawa bola, rupanya nyusruk aja guys. Langsung aja hampir dibabat CR Nario guys. Iya, terus masih bisa dikuasai oleh Jul. Jul diumpan belakang, masih di keping sekali. Diumpan Jul lagi, diumpan kepada Atet. Ate diumpan langsung ke tengah, rupa-rupanya bola masih membentuk pertahanan lawan guys. Iya, masih dikocak-kacik dikuasai oleh tim Rantau FC. Masih umpan terus Rantau FC, crash dengan kiper, rupa-rupanya kiper dengan sigap guys, langsung ke tengah guys. Iya, pemain tengah. Ayo terus guys, Apin, semangat Apin. Iya, aduh sayang sekali guys. Ecer, tendang. Okay.